Timbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan sering 2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal 2024-2028. Membuat saya dan Intek, Diktar dan Kesehatan, Dr. R. Danang Sananto Sasongko MF. Sampai dengan 2028. Kabupaten Wonosobo untuk masa bakti 2024, janji prasetya sebagai pengurus KONI Kabupaten Wonosobo. Prasetya. Selamat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prasetya. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk periode ini, kemarin periode kita yang pertama adalah menata organisasi, menata cabang-cabang olahraga. Untuk periode kedua ini, kita akan fokus kepada pembinaan prestasi. Kita akan betul-betul menyeleksi, kita sudah mulai ini untuk persiapan prapor tahun depan, kita sudah mulai. Dan besok hari Minggu juga kita sudah mulai lagi beberapa cabor, sudah mulai kita seleksi atlet-atlet yang akan kita terjunkan di prapor tahun depan. Oke. Sesungguhnya kalau potensi atlet-atlet, sesungguhnya kita tidak kalah dengan daerah lain. Hanya memang pembinaan kita yang selama ini belum maksimal dan sarplas. Jujur sekali lagi, sarplas, sarana dan prasarana. Baru beberapa cabang olahraga yang kita sarprasnya sudah memenuhi syarat, satu antara lain renang. Oke. Ya, kemudian kedua taekwondo. Selain itu masih latihannya, tempat latihannya masih asal-asalan sesuai dengan keinginan cabang olahraga dan pengurusnya masing-masing. Ada target peningkatan sarpras seperti apa? Iya, peningkatan sarpras tahun ini kita jelas akan mendorong lebih masif lagi untuk stadion. Oke. Tahun ini kita harap bisa ditempati. Kemudian GOR. Target kita gedung olahraga ini akan kita manfaatkan untuk KONI dan nanti akan kita gilir cabang-cabang olahraga. GOR yang selama ini sudah kita banggakan tapi ternyata tidak dimanfaatkan secara maksimal, maka dengan berat hati kita akan mengatakan bahwa KONI siap untuk mengelola. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.